Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi salat Id, tapi di sini salatnya jalan kaki karena rumah saya dengan masjid besarnya agak lumayan, nggak jauh sih, cuma 5 menit doang. Udah kedengeran suaranya. Gimana salat Id di kampung halaman? Ikut saya terus. Assalamualaikum. Baru aja pulang sholat, kita lebih milih jalan daripada naik motor. Nah, biasanya kalau lebaran di kampung itu kayak mana? Ya seru lah, Pan. Kan kami ya, terus habis itu biasanya silaturahmi tempat tetangga gitu ya. Saudara semua lah, Pan. Terus minta maaf. Yang buat kangen sebenarnya kalau di sini itu makanan. Makanannya banyak. Kalau lebaran makanannya itu semua makanan ada. Dari semur, rendang. Pokoknya kolesterol habis lebaran naik, meningkat.
Kan kalau di Jepang kan paling makannya lontong, itu pun harus ke KJRI atau KBRI. Ada di sana banyak. Ada. Cuman itu ya itu lontong dikasih gitu kayak apa? Dikasih dari kedutaan gitu kan. Kalau di sini kan kita makan di rumah. Terus ngumpul sama keluarga. Salam-salaman sama orang tua. Nah, itu sih yang buat kan itu yang bikin sedih. Itu kayak jatuhin mata. Iya, itu. Ya, momen satu tahun sekali. Menakutkan. Ikuti gimana keseruan kita nanti lebaran di kampung halaman. Ya, tadi udah siap makan. Makan rendang, makan ini tauco. Lebaran ya, lebaran. Jangan apa ini. Lebaran pakai boxer. Dah, sekarang udah siap makan. Tunggu, kita mau minal aidin wal faizin sama orang tua, sama keluarga. Ikutin terus. Oke, itu adalah momen biasanya setiap lebaran yang paling dikangenin sungkeman sama orang tua. Dan sekarang kita waktunya silaturahmi ke nenek yang ada di kampung ini. Oke, mak, apa yang dirinduin waktu lebaran biasanya? Mak, apa yang dirinduin ketika lebaran? Terus? Terus bisa makan enak sama-sama, kumpul sama keluarga. Maaf-maafan. Meski tahun lalu nggak bisa lebaran di sini, tapi tahun ini kita lebaran bareng ya. Sama-sama, tahun ini kita lebaran bareng. Ya, Bi. Mohon maaf lahir dan batin. Terus biasanya tradisi lebaran itu apa kalau di tempat kita? Lontong. Kikil ya, yang pasti.
Sup kikil favorit keluarga. Kalau bapak sama mama itu wajib punya sup kikil. Gitu. Ya, masya Allah. Saya anak ganteng. Salam dulu kita cinta. Salam dulu cinta. Assalamualaikum. Pak De. Mohon maaf lahir dan batin. Teh aduh. Halo. Kenalin dong mamanya. Kenalin dong. Kenapa? Orang jauh. Salamlah. Anak soleh. Tahu udah aku bilang kita lamaan. Assalamualaikum. Dan yang paling dikangenin adalah ini. Lontong. Ya Allah Katise. Assalamualaikum. Iya, Mak, dia kan jauh. Itu lah nenek dulu ya. Masya Allah. Nenek-neneknya duduk lah. Halo cantikku. Halo. Ih, hijab kali kemana? Halo cantikku. Hijabnya mana cinta? Dari lepas. Halo cinta. Dari lepas deh. Halo sayang. What is your name? Tidak mau pun dia ngomong pak. What is your name? Pakai dari tadi. Anak jauh makan lontong nek. Itulah bapak-bapaknya susah kali diajak foto. Sekalian mau taruh. Insyaallah. Ya, benar. Insyaallah. Tidak akan. Jadi dandang itu lagi. Udah kan. Ibu tenang lihat. Di mana? Pas kali alhamdulillah memang ada rencana timbul sekali, Bang. Kita lagi ada di rumah nenek. Assalamualaikum. Kaulin di sini enggak lebaran. Bibi, saya Adik. Lerie wah gekole. Aman, saya kan. Alhamdulillah. Gimana Mbak Cilik? Kan tambah gede. Iyalah, tambah kurus. Di mohon maaf lahir dan batin. Hai. Suke. Ya. Tak ekor boleh udah ke Ampahan. Terus? Nanti lebaran di sana pulangnya cepat. Oh, tahu aku pulang gitu? Tahu dah. Enggak. Tengok tangannya dibunyi no. Tadi. Salam dulu. Lihat dulu uangnya. Lihat di isi dompetnya. Oh, enggak mau ya? Enggak mau dapat THR ya? Ya? Tengok tangannya sebunyi no. Jadi. Salam dulu. Lihat dulu uangnya. Lihat di isi dompetnya. Oh, enggak mau ya? Enggak mau dapat THR ya? Ya? Kami kali apa ini ya? Iya. Enggak kalau mama anaknya enggak mau, mama
ilaha yang kayu melayan berat berat ya pas aku sih pas aku tak enak aku rodo anu lah malah dari pas malam SMP ini sekarang udah ada di Gunung Singit di keluarga dari mama, anggotanya lebih banyak lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Halo guys, kita sekarang lagi ada di warung makan apa? Mie Aceh Cita, salah satu tempat terkenal di Simpang apa? Di Simpang Teritip. Rame tapi sedikit jorok. Bawahnya cuma rame banget orang bro. Halo, saya halo. Kenalin dong namanya siapa? Oyan. Oyan. Anak siapa? Manis. Iya. Halo. Halo, kita lagi mau makan mie. Bilang dong, kita mau makan mie. Kita mau makan mie. Makan mie Aceh. Tapi jorok ya tempatnya. Jorok ya tempatnya. Lihat bawahnya tisu-tisu gitu. Iya. Ini saya datang dari Aceh. Dari Medan dong. Dari Medan. Dari Medan. Dari Medan. Jauh-jauh datang ke Aceh. Mau lebaran di sini ya. Kita lagi nungguin mie Acehnya dateng. Karena rame banget jadi kita lagi nungguin makan mie Acehnya ngantri. Halo nenekku sayang. Halo juga. Nenek dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta main-main ke Aceh mau makan mie Aceh. Ini juga nenek, Nek Murni. Halo. Halo. Sapa. Halo guys. Halo guys. Janganlah. Aku ayamnya udah pesan, Pak. Berapa? Tadi ayamnya dua sudah ini. Saya apa namanya? Saya paha. Oke. Ayamnya bebas nih. Oh, ini dia mie Acehnya. Sarap. Hah? Minumnya kurang kayaknya. Kurang kayak yang sudah sama kok belum ada minumnya. Nah. Angkat terus mana yang kecil? Kenyang. Hai. Hai. Buka foto ya, buka foto, buka foto. Kalian makan apa? Kalian? Kalian makan apa? Makan ayam KFC? Iya. KFC ala-ala ya. Tengok dong. Malu dia. Tengok dong.